told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong. Hai, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya, Aisyah Bunga. Semoga kita dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dan dijauhkan dari segala wabak penyakit. Amin. Hari ini saya nak tunjukkan keadaan di rumah saya bila hujan. Kenapa saya suka taruh pokok-pokok dekat tepi sini? Sebab bila hujan, pokok-pokok kita dapat air hujan yang cukup. Lepas tu dapat cahaya matahari yang cukup. Okey, ni saya nak betulkan ni terbalik. Dia tiup angin. Nampak. Tengok. Kalau pokok keladi, memang saya taruh di bahagian luar. Dari sana sampai sana mesti ada pokok keladi. Nampak pokok keladi saya yang warna merah besar tu. Dan keladi wayang. Semakin membesar, semakin lebat. Kalau pokok keladi ni, dia suka air hujan. Kalau dah hujan, kita tak perlu lagi siram dia. Lepas tu cahaya matahari yang cukup. Ada juga yang di bahagian luar sana pun ada. Memang pokok keladi ni suka dengan air hujan. Saya nak buat video pun susah. Tempat yang saya selalu buat video tu hujan, lebat. Kalau Sabtu Ahad, time saya cuti, memang hujan. Tengok, air pun dah naik. Semua kena hujan. Ini pokok-pokok yang kecil. Ini pokok hoya saya, pokok hoya kesayangan saya. Dan nampak berjala. Kalau pokok hoya korang bagi batang macam ni, nanti dia akan lekat dekat korang punya batang ni. Nampak. Itu baju yang saya selalu pakai. Pokok gantung saya semakin lebat. Saya suka pokok gantung. Banyak pokok gantung. Tapi tak berapa nampak, kurang gelap. Gantung basah, nampak masuk air kalau hujan macam ni lah. Ada tong besar tau, tong besar, nampak tak tong besar warna hitam tu? Tu air hujan yang saya tadah. Mana yang dekat dalam-dalam ni, semua saya siram pakai air hujan yang dalam tong besar tu. Saya mesti pakai air hujan. Air hujan elok untuk tanaman-tanaman kita. Nampak. Hujan nampak. Belah luar ni memang saya khaskan untuk pokok-pokok boleh kena air hujan, kena cahaya matahari. Biar dia subur macam pokok-pokok saya. Tu tip saya. Banyakkan guna air hujan dan kena cahaya matahari yang cukup. Sebab itu anugerah Allah yang cipta. Mesti pokok kita subur. Okey? Nampak? Dah gemuk-gemuk. Nampak? Kena air hujan. Pokok ni pun saya pakai batang juga. Sebab dia berjala. Pokok-pokok yang saya pakai batang. Nampak? Dia berjala. Ni monstera kecil tapi tak tahu pakai panggil apa. Dah panjang dah. Dah tumbuh anak baru. Hari tu saya potong kan dekat sini kan. Saya potong nak memperbanyakkan. Dia dah tumbuh anak lagi nampak. Dia nak tumbuh anak lagi. Saya pakai baja ni lah korang.
Baju ni lebat, daun pun lebat. Dah bertahun-tahun saya pakai baju ni. Kalau boleh untuk pokok buah, bunga, semua boleh. Pokok yang tak pernah tumbuh bunga pun akan berbunga banyak. Memang bagus. Ni pokok kesayangan saya semua. Ni anak-anak kan. Nampak anak kan pun dah gemuk. Pakai baju organik. Ni yang gantung-gantung kecil-kecil ni, pokok angin-angin orang panggil. Ada banyak jenis. Nampak ni, kalau dah banyak macam ni, saya memperbanyakkan lagi. Dia tumbuh banyak. Ni okay, bye. Jumpa lagi di next video saya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Aisyah Bunga. Subscribe tu percuma je tau. Tak perlu bayar pun. Tekan cepat-cepat. Tekan loceng. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.